apa kabar? Semoga baik ya. Ketemu lagi nih sama aku, Elise. Kalian pasti kenal dong siapa aku. Itu loh, yang pemain film Best Friend Forever. Eh, kangen gak sama filmnya? Atau kangen sama aku? Pede banget gue. Jadi guys, hari ini mumpung aku lagi gabut, jadi rencananya aku mau ngeprank teman-teman sekelas aku, terutama si Megan. My best plan, ngeprank jadi orang kesurupan gitu. Berhasil nggak ya? Kita lihat ekspresi mereka satu-satu. Pada takut nggak? Penasaran kan? Let's go! Oh iya, kameranya biar Kak Milti aja ya yang megang. Kalau aku yang megang, nanti goyang-goyang. Mulai misinya. Kalian bisa lihat sendiri kan, semuanya tuh pada sibuk dan sama sekali nggak ada yang ngeliatin aku. Tuh Megan, lucu banget sih. Ini kelas macam pasar deh, heboh banget semuanya. Eh, masa cuma nama aku aja sih yang ditulis? Kan bukan aku aja yang ribut, banyak kok yang ribut. Kau pikir aku ini siapa? Suka kulah, bayar dulu utangmu, baru ku hapus. Utang kok gak dibayar-bayar. Wow. Au, perutku sakit. Siapapun tolong. Kepalaku pusing. Woi, tolongin aku. Gak ada yang peduli, guys. Aku mau darah kalian. Pergi kalian semua dari rumahku. Kalian semua akan kuhabisi satu-satu. Lo kenapa, Liz? Dan kau akan kubunuh kau pakai gigiku. Mampus kalian semua. Mama, panggilkan cepat ambulan. Udah banyak kali setannya ini. Sadar kau, Elise. Kebanyakan dosanya kau ini. Salsa, panggilkan dulu Megan. Iya. Woi, Megan, bangun. Elise udah gila tuh loh. Kau ini susah kali dibangun nih. Itu si Elise kesurupan, masuk setan dia. Hah? Masuk setan? Astaga. Elise, kau kenapa? Sadar dong, Elise. Kok bisa gini sih? Please dong, Elise, jangan nakut-nakutin. Aku gak mau kehilanganmu, Liz. Kok bisa gini sih? Makanya kau tuh rajin ibadah, rajin berdoa. Bukannya mikirin Kak Joshua terus, kan jadi gini. Heh, kok malah dinasihati pula aku. Eh setan, keluar dong. Udah, panggilin guru aja biar kelar ini masalah. Mampus aku. Kalian semua kena prank. Yeay, prank gue berhasil. Thank you.
gak lucu tau, Lis. Eh, sorry. Ini tuh cuma buat konten aja. Konten-konten. Pikirin dong perasaan kami. Mau jantungan aku tadi kau buat. Kami gak mau berteman samamu lagi. Iya, weh. Aku minta maaf ya. Aku janji gak ngelakuin hal yang sama lagi. Kualat kan kau? Hah? Kami cuma bercanda loh. Gak mungkin lah cuma gara-gara ngeprank kami jauhin kau. Iya kali. Cuma orang lebay kayak gitu. Hai guys, gimana kontenku hari ini? Seru kan, tapi agak nggak nyambung sih. Masa orang ini sempet-sempetnya ngeprank balik, kan aneh. Yaudahlah, nggak apa-apa, nambah-nambah durasi aja. Oh iya, jangan lupa di subscribe ya. Di like juga lah, biar tambah seneng aku. Ya, jangan lupa ya. Anak-anak, siapa yang kesurupan? Untung gurunya gak ngejar. Tapi kok orang tuh larinya ke arah sana sih? Gak setia kawan banget lah. Ya ampun, berani-beraninya mereka bohongin guru. Udahlah pak, gak jadi. Yah, gagal dapet duit deh hari ini. Udah ah, bolos aja hari ini. Udah, gak ada yang ngeliatin kan? Wow. Sepedanya bagus juga nih. Tolong ah. Gak ada orangnya kan? Yeay, naik sepeda. Wow. Aduh, payah banget naik sepeda. Aduh. Kok miring begini sih? Lah. Kesurupan gue. Pak, satu berapa? 110.000, Neng. Ya udah beli satu ya, Pak. Oke, Neng. Pintu apaan nih? Aneh bet. Yang semangat ya, Pak. Wih, enak banget, Pak, masakan Bapak. Makasih, Neng. Guys, kalian tahu nggak? Ini makanan terenak yang pernah aku makan loh. Rasanya tuh macam odading mang oleh. Pokoknya kalian harus coba deh. Siapa tahu kalian suka juga.
Enaknya ngapain ya? Aku masih pengen sama kalian. Aku ada ide nih. Gimana kalau kita pergi ke rumah baruku? Aku mau pamer nih, soalnya kemarin kamarku tuh habis didekorasi. Penasaran kan? Jomlah. Gimana nih menurut kalian? Bagus nggak dekorasi kamar gue? Bagus apa jelek? Tapi kalau menurut gue sih, standar sih. Karena di atasnya itu loh. Ini sih kelebihan bahan namanya. Sekarang ngapain ya? Aha, aku tahu. Gimana kalau kita pergi ke tempat Kak Joshua? Aku rindu Kak Joshua. Kak Joshua. Kak Joshua. Pada kemana nih semua orang? Kok nggak ada yang nyaut sih? Oh, Kak. Ini gak ada. Di sini gak ada juga. Kak. Ada orang kak di dalam. Kak Joshua, kakak di dalam ya. Aku masuk ya. Kok gak disaut? Sorry kak, kirain tadi kakak gak ada. Hah? Ya ampun.